pimpinan pusat KANI Ruswan Effendi menggelar kegiatan pelatihan dan pengukuhan pembentukan karya advokasi bantuan hukum nasional atau Plakarnas KANI Angkatan keempat tahun 2019 yang dilaksanakan di gedung IPC Corporate University, Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita menyelenggarakan kegiatan ini memang sebagai rutinitas program kita. Memang kita sudah melaksanakan di setiap tahun, setiap kegiatan-kegiatan kita ini adalah angkatan keempat dalam rangka pembentukan pelatihan karya advokasi bantuan hukum. Ini adalah kaderisasi yang kita lakukan, kita sudah melakukan di beberapa wilayah. Dalam acara Karosun Luhkum Divkum Polri Brigjen Pol Agung Makbul diundang sebagai narasumber yang memberikan pembinaan hukum kepada anggota KANI. Brigjen Pol Agung menyampaikan materi peran Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam membangun kesadaran hukum. Agung juga mengatakan dengan dibangunnya kesadaran hukum dan budaya akan merubah masyarakat untuk mempunyai pola pikir dan kesadaran yang lebih baik. Selain itu, desa atau kelurahan merupakan miniatur dari negara. Dan untuk membangun kultur dan cara pandang masyarakat akan hukum dapat dimulai dari desa. Dengan adanya acara-acara seperti ini, itu benar-benar sangat dibutuhkan. Apalah masyarakat regulasinya, kemudian juga masyarakat penggunaan uang dana dari pemerintah, UGD. Dan tentunya ini ya saya berharap terus dilakukan. Bukan hanya di wilayah saja, tetapi juga sampai terus. Ini banyak pekerjaan rumah yang masih kita kerjakan. Karena apa? Karena sesuatu yang sangat sudah saya katakan bahwa hukum itu adalah tidak akan pernah berhenti untuk dalam pendidikan hukum. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kita terus berbuat agar kita akhirnya nanti semuanya adalah keluarga yang sadar hukum dan semuanya masyarakat mengerti tentang hukum. Sehingga dengan mengerti tentang hukum, maka tentunya korupsi pun akan kita cegah dan akan kita berantas dan akhirnya pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan akan memudahkan pemerintah untuk membangun. Itu harapan kita semua, harapan semua bangsa dan negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. 3.